Ownernya pinter tuh, tadi Mas Heru, ownernya itu adalah Mas Heru, ya. Itu bilang kopinya istimewa karena karangnya. Ya tapi ya, satu bulan ada orderan kopi yang daging sapi, karena saya nggak begitu suka yang ayam. Kita lihat tekstur dagingnya. Tekstur dagingnya walaupun ini ada balungnya ini apa namanya? Seperti apa lembutnya? Saya penasaran sih. Kayaknya dagingnya empuk, empuk. Cuman memang harus itu tangannya terjun. Saya hari ini tidak sendiri karena sebelah saya ada wanita cantik yang menemani saya, itu teman saya. Ajak makan tadi, Pak Ajak. Iya, sudah siap. Lengkap ya, ada lengkapnya juga. Dan rasanya seger banget. Ibu ini kan cuman pemirsa di sini saya harus menyentuh dagingnya tuh pakai tangan, maaf ya. Empuk banget. Berarti cara bikinnya emang harus digodok ya. Itu berjam-jam. Iya. Saya recommended sih untuk kalangan muda, anak kecil dan family. Harganya juga bersahabat, 20 ribuan. Tempatnya sangat strategis, parkiran juga luas. Dan bagi pecinta traveler, bagi yang mau bawa tamu wisata menuju ke Tawangmangu, bisa sarapan dulu di Soto Karang, tepatnya di depan kantor Bupati Karanganyar. Selamat jalan-jalan dan selamat pariwisata Indonesia dari Tuti Tour & Travel.